Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Tuan Yang Bertuah, mesyuarat COGM yang akan diadakan di Sri Lanka pada bulan November ini memberi satu peluang untuk negara kita supaya kita dapat memberi reaksi apa yang telah terjadi di negara tersebut, di mana lebih dari 100,000 orang telah dibunuh semasa perang saudara. Di antara mereka adalah 100% adalah masyarakat Tamil, dan lebih beribu-ribu telah hilang dari sana. Dan difahamkan Presiden dan Kabinet Sri Lanka terlibat. Their hands are bloody. Dan ini perlu perhatian kerajaan. Dan apa yang sedang diutarakan oleh beberapa negara adalah, dan juga NGO-NGO dan ketua-ketua masyarakat negara ini, adalah supaya Perdana Menteri kita boikot persidangan tersebut yang akan diadakan di antara 10 hari bulan ke 17 hari bulan November di Colombo. Dan baru-baru ini DAP telah adopt satu resolusi, iaitu memohon agar kerajaan juga boikot COGM, mesyuarat COGM tersebut. Dan Perdana Menteri Kanada juga telah memberitahu pandangan beliau bahawa beliau sendiri dan kerajaannya tidak akan terlibat dalam apa-apa hal berkaitan dengan COGM di Sri Lanka. Dan antara sebab-sebab yang dia beritahu, saya petik apa yang tertulis dalam media yang dikeluarkan oleh kerajaan tersebut, Datuk Yang Bertuah. When Sri Lanka was selected to host the 2013 Commonwealth Heads of Government meeting, Canada was hopeful that the Sri Lankan government would seize the opportunity to improve human rights conditions and take steps towards reconciliation and accountability. Unfortunately, this has not been the cause. Canada is deeply concerned about the situation in Sri Lanka. The absence of accountability for the serious violations of human rights and international humanitarian standards during and after the civil war is unacceptable. Canada noted with concern the impeachment of the Sri Lankan Chief Justice earlier this year, and we remain disturbed by ongoing reports of intimidation and incarceration of political leaders and journalists, harassment of minorities, reported disappearances, and allegation of extrajudicial killings. Canada believes that if the Commonwealth is to remain relevant, it must stand in defense of the basic principles of freedom, democracy, and respect for human dignity, which are the very foundation upon which the Commonwealth was built. It is clear that the Sri Lankan government has failed to uphold the Commonwealth core values, which are cherished by Canadians. As such, as the Prime Minister of Canada, I will not attend the 2013 COGM in Colombo, Sri Lanka. This is a decision that I do not take lightly. Canada will continue to monitor events in Sri Lanka and urge the government to implement fully the recommendations of the Lessons Learned and Reconciliation Commission to promote respect for human rights and the rule of law, and undertake an independent investigation into the alleged violations of the human rights of thousands of civilians at the end of the conflict. Canada will continue to work with our partners and through the United Nations to draw attention to the situation in Sri Lanka. Ini adalah keadaan dan pendirian dan asas di mana Canada telah membuat keputusan. Saya harap semua yang saya baca isu-isu yang sangat terdalam itu adalah berkaitan dan kena mengena dengan Malaysia. Dan Malaysia juga pada tahun dulu telah tidak menyokong Sri Lanka, dan telah bersetuju kepada, walaupun tidak mengundi bersetuju, tetapi tidak ada apa-apa halangan kepada tiga perkara yang telah dibuat oleh United Nations Human Rights Council. Dan tiga perkara tersebut adalah, dengan izin, on how the Sri Lankan government will address the alleged violations of international humanitarian law, ask how Sri Lanka will implement the recommendations of an internal inquiry into the war, encourages the United Nations Human Rights Office to offer advice and assistance, and the government to accept such advice.
Ini semua adalah resolusi-resolusi yang telah dibentangkan oleh United States di mana telah diterima oleh Human Rights Council. Dan ketua caucus kita adalah yang berhormat. Ya, saya Petani. Terima kasih, Muhammad Timur. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya ingin bertanya, Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat bercadang untuk maklumkan kepada Dewan ini bila kita sebut Tamil di Sri Lanka, dia bukan saja merujuk kepada Tamil beragama Hindu, tetapi ramai Tamil di Sri Lanka yang juga beragama Islam dan Kristian. Jadi kerajaan Singhalis bukan sahaja tidak memberikan keadilan kepada Tamil agama Hindu, tetapi ramai juga golongan Kristian dan Islam yang dikenakan tindakan yang sama. Seperti contoh, apabila peperangan tamat, rakyat jelata yang tidak terlibat secara langsung dari perkumpulan Tamil ini dikurung dalam keram kamp 2,000 hingga 3,000 orang dalam satu kamp, lelaki, wanita dan apa kanak-kanak, dan terdapat cuma dua toilet dalam kamp-kamp tersebut, dan mereka terpaksa berbaris 2-3 jam untuk ke toilet. Anak-anak tidak ke sekolah, kemudian masjid-masjid diruntuh, dan kalau sekiranya ada barang-barang yang dicop halal, kedai yang menjual cop ini dibakar. Jadi saya melihat sendiri di Sri Lanka dan ini berterusan. Adakah Yang Berhormat merasakan tindakan kerajaan Malaysia untuk menghadirkan diri di Cogom kali ini suatu yang tidak kena bertempatnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sukar Petani. Nombor dua, nombor satu, beliau adalah Chairman Caucus Perlarian Sri Lanka di Malaysia, dan saya difahamkan Yang Berhormat juga telah dipelawa untuk pergi ke Sri Lanka pada bulan hadapan oleh Australia dan beberapa ahli parlimen di seluruh dunia, dan sarap selepas penyiasatan on the ground look boleh memberitahu kepada kita semua apa keadaan di sana. Dan saya juga ada pengetahuan bahawa 2 tahun dulu Yang Berhormat sendiri telah pergi dengan beberapa ahli parlimen ke Sri Lanka untuk mengetahui on the ground situasi dalam ini. Saya setuju Yang Berhormat, ramai di antara rakyat Malaysia tidak tahu bahawa walaupun saya orang Tamil, tetapi di antara orang Tamil ada yang banyak itu orang Islam, ada banyak juga yang Kristian, dan mereka semua telah ramai di antara yang dibunuh di Sri Lanka adalah dari masyarakat Tamil. Lebih kurang 10% kalau saya tak salah Yang Berhormat adalah dari masyarakat Muslim di Sri Lanka, di mana ada mereka adalah dari masyarakat Tamil. Dan saya difahamkan Yang Berhormat bahawa Yang Berhormat juga akan menjumpa dengan beberapa ketua-ketua orang Islam Tamil semasa lawatan, dan mungkin ini semua perlu perhatian kerajaan kita supaya dapat satu konkret keputusan dibuat. Jangan kita kerana for a few dollars and cents dengan kontrak-kontrak yang boleh diterima, boleh dapat dari Sri Lanka, kita menjualkan kita punya maruah, kita menjualkan kita punya hak sebagai ahli di hak asasi dunia. Okay, we are reputed one of the very good countries dalam hal di mana kita mengulurkan beberapa perkara terhadap lain-lain negara. Kenapa pula dengan Sri Lanka kita tidak mengambil tindakan sedemikian? Nak bagi jalan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Menyedari kepada apa yang telah dijelaskan tadi, saya rasa kita menginsafi apa yang berlaku di Sri Lanka itu satu perkara yang begitu malang sekali. Jadi setujukah daripada Ipoh Barat, setujukah Ipoh Barat kalau kita katakan di sini bahawa rakyat Malaysia secara keseluruhan, ya, kita semua ni tanpa mengira bangsa, kaum, agama, maknanya kita ni sepatutnya bersyukur kerana kita mendiami sebuah negara yang begitu aman, tenteram dan saling menghormati di antara satu sama lain. Disetujukan Ipoh Barat kalau kita sama-sama menyatakan pandangan tersebut? Tidak ada isu lah Yang Berhormat. Tidak berkaitan. Tidak berkaitan dengan apa yang saya hujah sekarang. Datuk dan Pertua, oleh kerana perkara-perkara yang saya telah beritahu dan juga pendirian kerajaan-kerajaan luar negara, maka harapan kami adalah bahawa Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak akan menghadiri Cogam di Sri Lanka.
pada 3 hari bulan Julai, Datuk Yang Berhormat, semasa Komas, satu NGO yang telah tayangkan banyak gambar-gambar mengenai apa yang terjadi di seluruh dunia mengenai hak asasi dan sebagainya, telah mengadakan satu penunjukan film di Kuala Lumpur Chinese Chamber Hall, di mana yang diurus oleh Cik Lina Henry. Semasa itu saya pun menghadirinya, dan itu adalah pada sebelah petang. Pagi itu, lebih kurang pukul 1 pagi, No Fire Zone pun telah ditayangkan di parlimen sendiri, di bilik jawatan kuasa, di mana lebih dari 20 ahli, ahli parlimen diketuai oleh sahabat saya yang berhormat Sungai Petani, di mana kita tahu keadaan yang apa yang terjadi di Sri Lanka. Tetapi bila ia ditayangkan di Kuala Lumpur, pihak immigration, pihak polis, pihak KDN telah serbu ke tempat tersebut dan tangkap dan ingin menahan penunjukan film tersebut. Dan No Fire Zone, saya difahamkan ada desakan-desakan yang tertentu yang telah dibuat oleh Embassy Sri Lanka. Di antaranya, Duta Besar dia sendiri telah pergi ke tempat tersebut di mana tayangan dibuat satu hari sebelum itu, dan memberi pandangan beliau bahawa No Fire Zone ini patut tidak ditayangkan, tempat itu tidak patut dibenarkan ditayangkan gambar tersebut, No Fire Zone. Walhal No Fire Zone kalau kita tengok dalam net, it's easily boleh di download, available. Kenapa ada bantahan tersebut? Tetapi ini adalah bantahan yang dibuat oleh Duta Sri Lanka dan Kerajaan Sri Lanka, dan lepas tu mereka menghantar surat kepada organisasi tersebut dan beritahu bahawa bantahan itu telah dimaklumkan kepada KDN, telah maklumkan kepada Kementerian Luar Negara, maka film tersebut tidak boleh ditunjuk di tempat tersebut. Dan ini menghairankan kerana desakan, kami difahamkan kerana kedesakan, pressure oleh duta tersebut, kedutaan tersebut, maka kerajaan mengambil tindakan. Have we been cowed by the Sri Lankan embassy? Have we been brought over or under pressure from them? Apa sudah jadi? Kita tidak ada kebebasan. Kalau menunjuk gambar di bandar, di satu hall adalah salah, kita menunjuk film tersebut di parlimen pun salah juga. Kenapa tidak ada apa-apa tindakan? We are above the law. No. Dan kenapa kita terikat dengan desakan oleh kedutaan Sri Lanka? Saya harap kerajaan dapat maklumkan adakah apakah pandangan mereka, dan adakah kerajaan akan menggugurkan semua tindakan terhadap Cik Lina Henry yang membuat secara tulus dan ikhlas untuk orang ramai untuk ketahui perkara ini. Dan ini bukan menghairankan sesiapa, kerana kalau kita pergi ke internet, No Fire Zone is easily available, can be downloaded, sekarang pun boleh download. Jadi kenapa bila ia ditayangkan ada bantahan? Kalau ada bantahan pun, itu bantahan dari luar negara, satu kedutaan luar negara interfere with our local issues. Kenapa tidak ada? Sepatutnya duta itu patut dipanggil dan di reprimand, diberi amaran jangan terlibat dengan hal-hal dalam negeri. Selain dari itu, Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin bangkitkan perkara di mana baru-baru ini beberapa sekolah kita dapat tahu bahawa lembu telah disembelih. Pada asasnya tidak ada bantahan terhadap perkara ini kalau ia dijalankan seperti biasa, di mana 100% murid-murid adalah dari masyarakat Muslim dan sebagainya, tidak ada bantahan. That is up to them. Tetapi di mana di negara kita ada multilingual, multilanguage, multi-religious society, di mana Cina, Melayu, India, Kadazan, Iban semua sekali di satu sekolah, ramai di antaranya atau 40% adalah bukan Islam, itu bukan satu tempat di mana sembelih lembu boleh dijalankan, boleh dibenarkan. Saya difahamkan Menteri Kedua Pendidikan telah memberi arahan, telah dimaklumkan, dan beliau sangat kesal kepada kejadian tersebut. Tapi yang menghairankan kita adalah sembelih lembu itu adalah tempat-tempat yang dari segi undang-undang adalah macam di Ebeta, di mana ia ada kelulusan yang tertentu, lesen yang tertentu, maka tempat itulah patut digunakan untuk sembelih lembu, bukan di tempat buka di kalangan orang ramai, tidak ada mengikut lunas undang-undang, di sekolah-sekolah di mana ada
banyak orang yang bukan Islam yang menyusahkan hati mereka, tidak sensitif kepada masyarakat mereka, macam mana ia boleh dibenarkan? Dan saya difahamkan menteri kedua, timbalan menteri yang kedua telah baru-baru ini kalau kita baca di net ada mengenai pandangan beliau. Saya setuju dan saya sokong pandangan beliau. Dan di beliau juga kata ada sekular. Nah, adakah sekular berkata berkaitan dengan perkara itu? Kalau ada sekular yang mengatakan sembelih lembu di sekolah-sekolah tidak dibenarkan, maka ia perlu diberitahu kepada semua pihak-pihak yang kena mengenai dengan perkara tersebut. Tapi yang menghairankan saya semalam menteri kedua pendidikan telah mengatakan bahawa ini mustahil, sembelih lembu adalah yang patut dibenarkan dan sebagainya. Jadi siapa yang cakap benar? Adakah menteri atau timbalan menteri atau kementerian? Semua ini kecoh-kecoh, we're not sure at all. Dan lebih-lebih lagi timbalan Perdana Menteri, kenapa beliau diam? Silence is acceptance, silence is agreement. Macam mana adakah pendirian beliau? Penjelasan boleh. Terima kasih Tuan Speaker. Saya rasa Ibu Barat, isu-isu macam ni tak perlu diperbesarkan. Kita berada dalam suasana keadaan yang sentiasa saling boleh menerima di antara satu sama lain. Isu penyembelihan lembu di kawasan sekolah itu bukan dibuat di hadapan pelajar-pelajar bukan Islam. Mereka tak terlibat pun dan tak dijemput pun untuk ke majlis yang berkenaan. Dan menyembelih lembu korban itu dia bukan merupakan, kita kena faham, dia bukan merupakan penyembelihan biasa. Dia adalah sebahagian daripada subjek. Dan korban di dalam subjek agama Islam yang diajar di sekolah-sekolah termasuk di dalam subjek fiqah. Dan dia juga ada merupakan satu praktikal kepada pengajaran bagaimana sembelihan yang betul dan sewajarnya dibuat. Dan dia adalah satu program yang eksklusif. Jadi dalam hal ini tidak timbul isu sentimen orang itu rasa kecil hati dan sebagainya. Saya nak jelaskan. Kalau kita nak mainkan isu ini, kita juga tak boleh terima isu macam mana orang India. Ya, macam mana orang India mengadakan perarakan, macam mana orang China mengadakan perarakan. Selama ini keadaan berlaku cukup baik, kita saling menghormati. Kita tak kisah pun bila orang India membuat perarakan terpusam, semua orang berhenti dan memberikan penghormatan. Semua perkara ini telah cukup elok, cukup baik. Jadi jangan dipanaskan lagi isu cukup, ini. Cukup. Terima kasih. Cukup. Nombor satu, pandangan itu tak kena mengenai totally relevant. Ya, nombor satu. Nombor dua, you cannot compare apple and oranges. Perkara yang lain. What is different? Apa dengan orange? Saya ini isu yang sensitif yang sepatutnya kita sudah terima ini kontrak sosial. Adakah ia mengikut lunas-lunas undang-undang? Is it an abettor? Is it licensed to do it? Itu yang saya katakan. And kalau kita tengok Dato' Ketua, seperti yang saya katakan sebelum ini, dan lepas tu Perkasa juga, Perkasa suruh yang berhormat Timbalan Menteri yang kedua meminta maaf dan menarik balik pandangan beliau dan sebagainya. Dan ini adakah semua ini pressure oleh the rightist group? Dan saya berpendapat bahawa kalau mengikut lunas undang-undang tidak ada masalah. Sembelih lembu atau binatang-binatang lain tidak ada masalah langsung. Tapi bukan di sekolah. Itu menjadi satu perkara yang mustahak, nombor satu. Nombor dua, di negara ini di mana ada multiracial, multireligious, maka itu perlu pihak-pihak berkaitan mengambil kira. Dan kita sudah ada masalah sekarang, Datuk Dato' Ketua, di mana sekolah-sekolah kebangsaan tiap-tiap tahun peratusan orang yang bukan Islam menurun. Sekarang lebih kurang 93% masyarakat Cina menghantar anak-anak mereka ke sekolah Cina. Lebih dari 60% masyarakat Tamil menghantar anak-anak mereka ke sekolah Tamil. Jadi menjadi sekolah kebangsaan bukan satu sekolah di mana kita perlu mengajak, kita perlu memberi lebih ruangan supaya tempat-tempat di mana pembelajaran dan sebagainya diberi keutamaan dan bukan kepada perkara-perkara yang sensitif kepada agama-agama lain. Ini yang mustahak. Dan jangan kita ikut, jangan kita terikat dengan apa pandangan Ketua Pemuda Perkasa di mana beliau sangat kuat dengan kritik-kritik pandangan beliau. Dan saya hairan
ada juga ahli parlimen, ahli parlimen juga sependapat sedemikian. Saya harap kerajaan dapat membuat satu keputusan, because this is all new culture. Semasa saya belajar, saya dalam sekolah kebangsaan, tidak ada isu sedemikian. Tak pernah pun sekali, walaupun ada sekolah agama di kelas agama dijalankan, tidak ada. This is all new phenomena yang perlu kita ambil perhatian. Datuk Yang Dipertua, selain dari itu, Datuk Pertua, saya juga ingin mengambil perhatian kepada apa yang diberitahu oleh Perdana Menteri hari itu. Dia kata nombor nandri kepada masyarakat India, katakan terima kasih banyak kerana mereka semua menyokong masyarakat Barisan Nasional. Nombor satu, itu tidak benar, kerana dari survei-survei yang telah dibuat menunjukkan lebih dari 65% masyarakat India tidak diterperdaya oleh Barisan Nasional. Mereka tidak undi kepada Barisan Nasional. Itu nombor satu. Nombor dua, dia mengatakan dia akan menghalurkan 100 juta ringgit untuk menolong anak-anak India untuk training dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok, Dato' Adibutua, tiap-tiap tahun Menteri Kewangan dia buat macam-macam dia janji. Tapi saya nak pergi balik kepada janji yang beliau buat pada tahun 2012, bajet tu. Tiga janji yang berkaitan dengan masyarakat India. Nombor satu, dia kata dia agak agihkan sebanyak 50 juta ringgit untuk satu training course kepada 3,200 masyarakat India, anak-anak India, untuk retraining dalam industri dan sebagainya. Saya nak tanya, apakah kejayaan tersebut? Bukankah benar bahawa tidak ada kursus-kursus sedemikian? Kerajaan telah pada 10 hari bulan Jun 2010 menubuhkan satu jawatan kuasa KAS, Special Committee, Special Task Force for Indian Issues, yang diketuai oleh sekarang Menteri Kesihatan. Apakah dasar-dasar yang tertentu yang telah dibuat, yang telah dinama, yang telah betul-betul jaya untuk membangunkan, untuk mengambil kira masalah masyarakat India? Adakah 50 juta ini telah membuat sedemikian? Dan lepas tu, Datuk Yang Dipertua, 50 juta lagi telah diagihkan melalui tekun. Saya telah terima banyak aduan di mana ratusan orang memohon pinjaman dari tekun, tetapi tidak mendapat privilege-privilege tersebut. Serdang, Pak Wan. Saya nak minta penjelasan ataupun dalam satu pertanyaan kepada Ipu Barat, di mana sebelum PRU ke-13 pengerusi Hindraf telah Muti telah menandatangani satu Hindraf Blueprint MOU untuk melaksanakan Hindraf Blueprint dengan Perdana Menteri. Saya nak tanya Ipu Barat, sama ada apa-apa daripada Hindraf Blueprint ini yang dikeluarkan ataupun dibincang dalam bajet 2014 tak? Terima kasih. Terima kasih, Seldang. Itu bukan blueprint, Datuk Yang Dipertua, blackprint. Semua yang dicakap tidak ditunaikan. Nombor satu, bila Senator Velamuti tanda tangan, dia adalah satu di antara individu di seluruh negara, di seluruh dunia, di mana dia mogok lapar hingga jadi Cermala Menteri. Tak pernah, mana-mana di seluruh dunia tak ada macam orang macam tu. Dia mogok lapar. Ipoh Barat dengki. Ipoh Barat cemburu tu. Itu nombor satu. Nombor dua. Ipoh Barat cemburu tu. Itu nombor satu. Datuk Yang Dipertua, nombor dua adalah bila MOU disign. Yang berhormat Serdang, tahun 2011 kerajaan mengatakan, oh, we are going to help the Indians. We are not like ever before. Nambikai. Trust us. Tipu hewa nombor satu. Pergi ke function dekat tokong. Perdana Menteri pergi. Dulu tak pernah pergi. Dekat kerana ada, kerana pilihan raya sudah dekat, pergi. Cakap apa? Di antaranya dia kata, kita akan bagi scholarship, kita akan bagi matriculation 1,000 lebih kerusi. Dari 556 kerusi ke 1,556 kerusi. Tahun 2011 bila saya bangkitkan perkara itu di parlimen, oh, baru akan diimplementasikan, kita akan buat dan sebagainya. Tahun kedua 2012 pun tak capai.
Semua tipu. Sekarang memorandum understanding lagi besar punya tipu. Bukan 1,500. Ini Senator Benar Putih. Apa dia kata? Ini dengki, ini dengki, dengki. 2,200 tempat metrikasi. Day. 1,500 pun tak capai. Apa itu day? Apa ini 2,200? Perdana Menteri mari cakap. Timbalan Perdana Menteri pun. All empty promises. Inilah. Black print. Ini. Jadi ini dan juga akhir sekali. Special 100 juta ringgit untuk sekolah-sekolah Tamil tahun dulu. Mana tu wang pergi? Siapa yang menguruskan? Siapa dapat kontrak? Saya baca surat khabar Tamil ada lawan di antara ahli-ahli MIC, dia kata dia nak kontrak ini, dia nak kontrak itu, tak dapat dari 100 juta. Apa sahaja jadi? Ini tiga janji yang dijanjikan oleh Kerajaan Barisan Nasional tahun dulu, not 2014 budget. Kata betul, 212 pun belum lagi dicapai. Janji pandai tapi tak tunaikan. Semua cakap kosong. Betul betul. Saya juga ingin bangkitkan International Criminal Court dan agreement for arms trade treaty. Baru-baru ini kerajaan telah serifahamkan, telah mentandatangani arms trade treaty. Apakah rasional kerajaan mentandatangani ini, dan sebelum tanda tangan ini apakah yang telah kerajaan janji dan apa yang akan dibuat selepas perjanjian tersebut, dan macam mana ia akan diimplementasikan di negara ini, memandangkan senapang-senapang kecil yang senang diperoleh di merata-merata, dan adakah ATT ini, Arms Trade Treaty, boleh mengawal perkara sedemikian. Lagi satu adalah International Criminal Court, di mana pada tahun 2012 Julai, 1 Julai di mana beberapa bagi lenggau lah, tak syok cakap seorang-seorang, tak cukup masa, takut lah. Bukan yang berhormat Perdana Menteri mari pun saya takut. You apa? Nah, takutlah. Kompon takutlah. Kalau boleh bagi lah. You kawan saya, bukan saya tak cukup. Bagilah. Saya minta maaf. You takut. Kompon takutlah. Tak payah gaduh lah yang memahat nak minta jalan. Yang bagi jalan pun tak payah gaduh. Yang memahat. Sebenarnya kalau tengok apa yang kerajaan bagi dan telah lakukan kepada masyarakat India ni banyak. Tengok dari segi pembangunan meningkat jumlah sekolah Tamil satu. Setakat ini tak kurang daripada 540 juta. Kemudian kita ada program-program meringan kos pendidikan, meningkatkan peluang melanjut ke pengajian tinggi, melancar inisiatif latihan kemahiran. Banyak yang berhormat. Apa yang kerajaan buat tertunai. Hey, yang tak tunai ini BAP saja. Kat kampung buat palai janji tak tunai pun yang berhormat. Nah, tengok. Tak tunai pun. Okay, Berhormat. Itu bukan apa yang kerajaan membuat. Itu betul lah kerajaan. Dia kewajipan mereka untuk membuat. Ah pula. Bukan kewajipan apa? Mereka. Tapi bila kamu janji, katakan dia nak bagi 2,200 tempat di matrikulasi. Bila kerajaan janji akan bagi 50 juta untuk tekun. Bila kerajaan baik cakap dia akan bagi 2,200 anak-anak masyarakat India menolong mereka dalam. Kita tengok dekat matrik lah. Ini semua kita tidak tunai. Ini bukan dekat matrik. Bukan yang kita tanya. Kerajaan sendiri untuk membeli hati masyarakat India tidak ditunaikan, itu yang saya kata. Nah, sekolah-sekolah Tamil yang sangat teruk di luar bandar, kita pun ia berpindah ke bandar lagi belum beratusan sekolah ya tersebut. Dan International Criminal Court, Datuk Betua, tapi masa yang ada habis International Criminal Court, di mana pada tahun 2011 bulan Mac, bila kita ada Asia Pacific Conference di parlimen ini, di mana kerajaan lepas tu kabinet telah mengambil tahu, telah mengisytiharkan akan menjadi ahli mahkamah jenayah antarabangsa. Sekarang sudah jadi lebih dari 2 tahun. Setakat ini 122 negara telah menjadi anggota, tetapi kenapa keengganan negara kita? Kenapa peguam negara? Saya difahamkan dengan Pararangga setahun dulu dengan 7 ahli parlimen telah pergi ke Rome, telah pergi ke beberapa negara di Eropa, di mana kerajaan telah memberitahu bahawa tak lama lagi akan mentandatangani dan akan menjadi anggota Rome Statute International Criminal Court, tetapi setakat ini belum terjadi. Nah, kenapa ia terlambat-lambat? Dan juga di mana pengangguran
Hari itu Perdana Menteri mengatakan 3.2%. 3.2%. Kita perlu satu asas yang tertentu menunjukkan macam mana kerajaan memperolehi 3.2%, walhal tidak ada penganggur-penganggur mendaftar dengan kerajaan, tidak ada inisiatif dari sedemikian. Ini adalah satu angka yang diambil, tidak ada asas-asas yang tertentu. Di Malaysia ada ramai di antara graduan-graduan yang menganggur, ada ramai di antara masyarakat kita yang menganggur. Dan satu di antara sebabnya adalah terlampau ramai ini pekerja-pekerja asing di negara ini. Baru-baru ini Dato' Yang Di-Pertua, 22 ahli parlimen telah pergi ke Korea, di mana kita hairan dengan pekerja-pekerja asing di sana. Tidak ada satu pekerja asing pun, Dato' Yang Di-Pertua. Bila ekonomi sedemikian, semua itu adalah di Korea. 22 ahli parlimen yang pergi, dan kita percaya itu adalah kerana pekerja-pekerja di sana dibayar dengan gaji lumayan, diberi inisiatif-inisiatif yang tertentu kepada single mothers, kepada wanita dan sebagainya. Mereka semua pergi bekerja, tak perlu kita adakan masyarakat luar negara atau masyarakat asing untuk bekerja di negara ini. Sekarang walaupun pengangguran, kerajaan cakap 3.2%, saya nak asas-asas yang tertentu menunjukkan adakah sedemikian. Kalau sedemikian, we are a developed status, kita ada full employment status, kenapa kita tidak ikut tanda-tanda atau sistem yang sedia ada di luar-luar negara di mana, macam di Australia, New Zealand dan di Eropah. Kalau ada full employment, dia ada ancillary unemployment benefits, kenapa ia tidak ada di negara ini? Menunjukkan ada sesuatu yang hilang, sesuatu lacuna, sesuatu yang tidak kena. Dan satu di antaranya kita perlukan ada satu. Ya, saya tak benarkan ya, Umat, karena Ibu Barat habis masa. Minta maaf. Jadi ini adalah perkara yang kita perlu satu fund yang asingkan untuk menolong sesiapa yang penganggur di negara ini, pengangguran, untuk mengatasi pengangguran. Dan lagi satu perkara adalah di Canberra Island, Tuan Bertua, di mana kerap kali hakisan tanah, banjir, suhu yang panas dan sebagainya. Ini bukan perkara yang baru. Sudah lama terjadi, saya pun telah bangkitkan perkara ini di Dewan ini beberapa kali. Dan kejadian yang telah berlaku minggu dulu di Bertam Valley, di mana tiga orang meninggal dunia. Ini semua adalah boleh disalahkan terhadap kerajaan Barisan Nasional. Kerana mereka korang kawal silia, korang mengambil perhatian kepada perkara yang terjadi yang mungkin akan jadi lagi teruk di tempat-tempat lain. Saya difahamkan hydro dam itu tidak sesuai langsung. Ibu Timo, saya katakan tadi saya tak benarkan. Satu singkat saja, penting. Berkaitan sebab tiga nyawa terkobang. Menurut, ya. Menurut Umat dengan yang betul apa? Saya dah katakan saya tak benarkan kerana Ibu Barat dah habis masa. Tapi ya, penting, okay. I'm giving you the time. Yang dipertahankan yang Umat bagi kepada Ibu Timo. Ini kawan sebelah saya, sebelah rumah, tuan-tuan. Mau bagi sikit allowance lah. Kita bagi kepada orang lain yang cakap Tarabunan. Saya tak ada masalah yang Muhammad. Tapi tak apa, bertahun tapi balik, soalnya, juga. Saya buat keputusan tadi, Tukuk. Tak bagi, takkan dia pertikaikan. That's it. Saya cuma test kepada yang Muhammad. Sama ada nak hormat kata, itu saja. Okay. Saya dah cakap tadi, saya invoke kuasa speaker, tetapi tak dihormat. Tentu yang dibetul. Jangan macam itu. Ibu Timur orang baru beli bagi chance lah. Kita pun ada. You see, if it is good to you, yang Umat bukan main pleading. Berdiri kalau tanya soalan bising, tambahan. Oh, see, ya. Ibu Timur nak buat saya apa? Saya cuma test, yang Umat. Saya cuma test. Tak ada masalah. Tadi pagi nak tanya soalan tambahan, tak dapat peluang. Sekarang pun tak bagi. Habiskan ya. Bagaimana? Ya, jadi saya cuma buktikan ada sesuatu tak kena. Jika saya belum buat baik, memihak kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad tabi budi apa daripada yang diperdua bijaksana. Tetapi jika saya guna kuasa, tengok apa jadi. Datuk Yang Di-Pertua. Apa teruskan ya, Datuk Yang Di-Pertua. Apa yang terjadi di Bertam Valley adalah satu perkara, walaupun menteri kata malam petaka dan sebagainya, ada satu perkara yang boleh dielakkan. Kalau kita tengok hakisan tanah dan di mana pokok-pokok dia bentang dan sebagainya, semua ini bukan baru berlaku. Sudah berapa 20 tahun, 30 tahun dulu. Apakah tindakan
korang kawal selia yang dijalankan oleh kerajaan dan khususnya kementerian ahli parlimen Cameron Helen. Dan apakah kerajaan rela untuk menyediakan satu white paper supaya ia boleh diedarkan untuk dibahas di parlimen supaya kejadian untuk saya itu bukan kejadian luar biasa, satu kejadian yang disengajakan oleh manusia yang patut dielakkan. Dan apa terjadi di Bertam Valley, apa terjadi kepada hydro dam tersebut, mungkin juga akan terjadi di Lenggong tak lama lagi, di mana ada juga hydro dam di sana dan tempat-tempat di lain juga di negara ini. Dan kita mau elak kejadian-kejadian tersebut, kita tak mau hilang ahli parlimen Lenggong, dia orang baik. Jadi ini hydro dam yang besar juga di tempat tersebut. Ini kita perlu memberi perhatian. Akhir sekali ya Datuk Yang Dipertua, adalah di mana mengenai parlimen Datuk Yang Dipertua. Saya harap kajian dan beberapa sistem baru dikenakan. Bila kita baru-baru ini pergi ke Korea Datuk Yang Dipertua, kita 22 ahli parlimen, ramai di antaranya juga dari Barisan Nasional, di mana bila kita melawat parlimen mereka, satu sistem yang dicadangkan yang sedang dijalankan di sana sangat unik Datuk Yang Dipertua, di mana ahli parlimen yang masuk ke parlimen kali pertama dia bukan duduk di belakang, dia duduk di depan. Yang senior sangat senior semua duduk di belakang, menteri depan. Dan ini sistem yang perlu kita tengok adakah ia boleh diubah sesuai untuk kita, macam mana ia boleh diguna pakai supaya lebih ruang kepada orang-orang baru macam Ibu Timur, di mana dia nak bagi tahu pandangan beliau tapi tidak dapat peluang walaupun dia badan kecil punya orang, yang berhormat speaker tak nampak, dia kawan kerap saya nak bincang mengenai hal ni. Dan juga betul-betul dalam sistem kita, saya berpada bahawa kita sit on the whole committee di parlimen ini, kita perlu perubahan di mana ini tak sesuai lagi. Kita perlu sistem komiti di mana kerap kali kita pergi ke luar negara, kita melawat parlimen-parlimen mereka ada sistem yang baik, tapi lebih baik sistem yang mereka Datuk Yang Dipertua adalah gaji mereka. Gaji mereka lumayan, kita punya gaji tak mau cakap lah. Kalau Ipoh pergi duduk Korea lah. Nah, jadi Datuk Yang Dipertua, saya harap satu komiti ditubuhkan untuk tengok apa yang boleh buat untuk mengubah suai, memberi lebih peluang kepada ahli parlimen yang baru, dan juga kita mengimplementasikan komiti sistem yang ada di negara India, di negara Australia dan di banyak negara the British Commonwealth, di mana ini sangat efektif. Dan juga kita punya speaker sudah tahun ini 6 tahun tapi belum terima pangkat yang tertinggi di negara, iaitu Tun Datuk Yang Dipertua. Saya harap kerajaan akan ambil tahu bahawa sebelum itu ada banyak ramai speaker yang semua ada pangkat tersebut, dan juga lain-lain berkaitan dengan gaji dan sebagainya, allowance dan sebagainya. Kita perlu sebagai ahli parlimen ini, kita perlu resource group, kita perlu research assistant. Itu yang
Bapak Umar. Jadi kalau